Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan bercakap tentang satu bintang bola sepak dunia yang kini menyertai pasukan Johor Darul Ta'zim, iaitu Jesse Rodriguez. Bekas pemain Real Madrid, siapa sangka, kini kita akan melihat beliau beraksi di Liga Malaysia. Berita perpindahan Jesse bukan sahaja mendapat liputan wartawan sukan Malaysia, namun juga mendapat liputan wartawan terkemuka Eropah, iaitu Fabrizio Romano. Tetapi siapakah sebenarnya Jesse Rodriguez ini dan mengapa perpindahan beliau ke JDT sangat mengejutkan dunia? Okey, jom kita kenali siapa Jesse Rodriguez dengan lebih dekat dari awal karier, perjalanan hidupnya sebagai pemain bola sepak sehingga keputusannya menyertai JDT. Pastikan anda terus menonton sehingga akhir. Jesse Rodriguez Ruiz atau lebih dikenali sebagai Jesse dilahirkan pada 26 Februari 1993 di Las Palmas, Sepanyol. Posisi utama beliau ialah sayap kiri, tetapi mampu bermain di posisi penyerang dan sayap kanan. Sepanjang kariernya, dia dikenali sebagai seorang pemain yang lincah dengan dribbling yang hebat, kelajuan, serta kemampuan untuk menjaringkan gol dari pelbagai posisi. Pada usia muda, dia sudah menunjukkan potensi besar untuk menjadi bintang bola sepak dunia. Jesse mula menarik perhatian dunia apabila dia menyertai Akademi Bola Sepak Real Madrid atau lebih dikenali sebagai La Fabrica pada usia 14 tahun. Dia kemudian membuat debut profesional bersama Real Madrid pada tahun 2011. Walaupun tidak kerap tampil dalam kesebelasan utama, Jesse sempat bermain di bawah bimbingan jurulatih hebat seperti Jose Mourinho dan Carlo Ancelotti. Salah satu detik kemuncak kariernya di Real Madrid adalah pada musim 2013 sampai 2014, di mana dia menjaringkan 8 gol dalam 31 perlawanan di semua pertandingan. Namun, Jesse tidak terlepas dari cabaran besar. Pada 18 Mac 2014, ketika beraksi dalam perlawanan Liga Juara-Juara Eropah menentang Schalke 4, dia mengalami kecederaan lutut yang serius. Kecederaan itu memaksanya berehat untuk tempoh yang panjang dan ia sedikit sebanyak menjejaskan momentum kariernya. Selepas pulih, dia menghadapi kesukaran untuk kembali ke tahap prestasi terbaik. Pada tahun 2016, Jesse membuat keputusan untuk meninggalkan Real Madrid dan berhijrah ke Paris Saint-Germain dengan yuran perpindahan sekitar 25 juta euro. Walau bagaimanapun, tempoh Jesse di PSG tidak begitu berjaya seperti yang diharapkan. Dia menghadapi kesukaran untuk menempatkan dirinya dalam kesebelasan utama dan dipinjamkan ke beberapa kelab lain seperti Las Palmas, Stoke City, Real Betis dan Sporting CP. Penghijrahan ini menunjukkan betapa sukar untuk mengekalkan prestasi di tahap tertinggi dalam bola sepak Eropah. Sepanjang kariernya, Jesse telah bermain lebih daripada 200 perlawanan dalam pelbagai liga, termasuk La Liga, Serie A, Liga Portugal, Ligue 1 dan Premier League. Beliau pernah bermain bersama bintang bola sepak terkemuka dunia seperti Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Gareth Bale, Karim Benzema, dan banyak lagi ketika bermain untuk pasukan Real Madrid dan PSG. Di Real Madrid, dia berjaya menjaringkan 13 gol dalam 63 penampilan. Ketika di PSG, walaupun tidak mendapat banyak peluang, dia berjaya menjaringkan beberapa gol penting. Ketika dipinjamkan ke Las Palmas dan Stoke City, dia juga menunjukkan beberapa detik cemerlang tetapi tidak konsisten kerana masalah kecederaan. Klub terakhir beliau sebelum menyertai JDT ialah Coritiba FC yang bermain di Liga Division 1 Brazil pada tahun 2023. Beliau menyertai kelab itu pada 6 September 2023 namun keluar awal pada 1 Januari 2024 dari kelab tersebut mungkin kerana kelab itu tersingkir ke Liga Division 2 Brazil kerana berada di kedudukan 19 daripada 20 pasukan. Beliau sempat membuat 6 penampilan di Liga Division 1 Brazil dan berjaya menjaringkan 1 gol untuk pasukan Coritiba FC. Selepas bertahun-tahun beraksi di Eropah serta pengalaman di Brazil, Jesse membuat keputusan yang mengejutkan apabila menyertai Johor Darul Ta'zim pada 5 Oktober 2024. Jadi mengapa Jesse memilih JDT? Johor Darul Ta'zim, seperti yang kita semua tahu, adalah kelab paling berjaya di Malaysia dengan banyak pencapaian di peringkat tempatan dan antarabangsa. Jesse melihat ini sebagai peluang untuk memulakan lembaran baru dalam kariernya dan dalam masa yang sama membantu JDT mencapai matlamat mereka untuk terus mendominasi bola sepak Asia Tenggara dan bersaing di Asia. Tambahan pula, JDT terkenal dengan infrastruktur dan fasiliti yang bertaraf dunia, menjadikannya destinasi menarik bagi pemain-pemain antarabangsa.
Pasukan Johor Darul Ta'zim kini di kedudukan kelima Asia dan 232 dunia selepas menewaskan Shanghai Shenhua dan seri dengan Shanghai Port di kejohanan Asia Champions League Elite baru-baru ini. Kemasukan Jesse diharapkan akan dapat membantu JDT mencapai kedudukan lebih baik di Asia mahupun dunia selepas ini. Dengan pengalaman luasnya di kelab-kelab ternama Eropah, Jesse dijangka akan membawa dimensi baru kepada serangan JDT. Bakat dan kemampuannya yang unik sebagai seorang penyerang pantas, bijak mencari ruang dan mempunyai sentuhan penyudah yang baik pasti akan memperkuatkan skuad Harimau Selatan. Selain itu, kehadiran Jesse juga bakal memberi motivasi kepada pemain-pemain muda JDT untuk belajar daripada seorang bekas pemain Real Madrid. Search but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mister ES, that's the part you always show, 'cause you're too Jesse Rodriguez bakal membawa kejayaan besar untuk JDT. Hanya masa yang akan menentukan. Tapi apa yang pasti, kehadirannya sudah membangkitkan semangat para penyokong. Jesse kini mempunyai peluang untuk membuktikan bahawa dia masih mempunyai sesuatu yang luar biasa untuk ditawarkan dalam dunia bola sepak. Mari kita sama-sama nantikan aksi Jesse Rodriguez bersama JDT dalam Liga Super Malaysia. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini tentang bola sepak Malaysia di channel ini. Tekan butang subscribe, like dan tinggalkan komen anda tentang pendapat anda mengenai kehadiran Jesse di JDT. Adakah ini langkah yang tepat? Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton.